STA TV Media Syiar Islam. Iblis berkata di hadapan Allah, berjanji dan mengatakan la a'udanna lahum siratal mustaqim. Allah, maka dia akan berusaha untuk menggeret manusia tersebut dari jalan Allah. Karena jalan Allah lurus. Target iblis adalah bagaimana manusia keluar dari jalan yang lurus tersebut. Tidak peduli dia berhasil mengeluarkan mereka dari jalan lurus, dari arah kanan maupun dari arah kiri. Target mereka satu, anak Adam, keturunan Nabi Adam, keluar dari jalan Allah SWT. Kalau bisa dikeluarkan sejauh-jauhnya, sehingga terperosok anak Adam ke dalam kesyirikan, dalam kekufuran. Kalau tidak bisa, maka yang lebih kecil daripada itu dan lebih kecil daripada itu. Kalau tidak kepada kesyirikan, ya kepada bid'ah. Kalau tidak bisa diajak ke kebid'ahan, diajak melakukan dosa besar. Kalau tidak bisa dengan dosa besar, maka dengan dosa kecil. Kalau tidak bisa dengan dosa kecil, dijadikan kita sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena dari situ, nanti setelah itu dia akan bawa untuk melakukan perkara yang lebih besar daripada itu. Dan dia sabar untuk menyeret manusia dan mengeluarkan mereka dari as-siratul mustaqim. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapatkan mereka dalam keadaan bersyukur. Tidak bersyukur atas nikmat yang Allah SWT berikan kepada mereka, akhirnya mereka pun mengikuti jalan syaitan. Walakin idza aqbalta 'ala Allah wa asghaita ila hujajillahi wa bayyinatihi fala takhaf wa la tahzan. Itu adalah janji syaitan di hadapan Allah. Dia dan juga bala tentaranya melihat kita sementara kita tidak melihat mereka. Tentunya ini adalah perjuangan yang besar. Kita memiliki musuh, dia melihat kita sementara kita tidak melihat musuh tersebut. Tapi kata beliau, kalau engkau kembali kepada Allah dan mau mendengar hujjatullah dan penjelasan-penjelasan Allah di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi SAW, maka jangan engkau takut, jangan engkau bersedih. Kalau kita mau kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, jangan engkau takut, jangan engkau bersedih. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Allah SWT mengabarkan bahwasanya tipu daya syaitan yang dikatakan oleh sebagian mereka ini adalah hujjah, ini adalah ilmu yang tidak terbantahkan, itu adalah sesuatu yang sangat lemah. Itu adalah bisikan dari syaitan, dan bisikan dari syaitan adalah sangat lemah. Wal ammiyu minal muwahhidina yaghlibul alfa min ulama'il musyrikin. Seorang yang awam, satu orang-orang awam dari kalangan muwahhidin, orang-orang yang mengisahkan Allah di dalam ibadah, bisa mengalahkan 1000 orang ulama musyrikin. Kenapa demikian? Karena dia kembali kepada Al-Quran dan juga hadis. Sementara ulama-ulama musyrikin, meskipun jumlah mereka adalah banyak, tapi itu adalah mereka dapatkan dari bisikan syaitan. Dan Allah mengabarkan, inna kaida syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah sangat lemah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah SWT, wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sesungguhnya tentara kami, para muwahhidin, orang-orang yang hanya menyembah Allah semata,
lahumul ghalibun, sungguh mereka adalah orang-orang yang akan menang. Mereka lah yang akan mengalahkan, termasuk diantaranya adalah mengalahkan di dalam hujjah. Fajundullahi humul ghalibuna bil hujjati wal lisan. Maka tentara Allah, mereka lah yang akan mengalahkan dengan hujjah dan juga dengan lisan, yaitu dengan ilmu. Kama annahum al-ghalibuna bisayfi was-sinan wa innamal khawfu 'alal muwahhidi alladhi yasluku at-tariqa wa laysa ma'ahu silah. Sebagaimana mereka juga akan menang dengan pedang dan juga dengan senjata. Allah SWT akan memberikan kekuasaan kepada mereka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya diberikan kekuasaan oleh Allah berdiri negara Islam yang pertama, yaitu di kota Madinah. Dimenangkan mereka dengan hujah dan dimenangkan mereka dengan kekuasaan. Akan tetapi yang ditakutkan bagi seseorang yang muwahhid adalah ketika dia berusaha untuk menempuh jalan ini, walaysa ma'ahu silahun, sementara dia tidak punya bekal, tidak punya senjata untuk menghadapi syubhat-syubhat dan juga kerancuan-kerancuan tersebut. Ini yang dikhawatirkan. Kita mendapatkan hidayah kepada Islam, kepada sunnah, alhamdulillah. Tapi kalau kita tidak mau belajar, mencukupkan diri dengan apa yang sudah ada, dan tidak mau membentengi kita dengan ilmu, sementara musuh-musuh tauhid mereka berusaha menyebarkan syubhat dan bisikan-bisikan. Sebenarnya itu adalah bisikan yang lemah, tapi ketika kita tidak punya ilmu, dikhawatirkan seseorang akan terpengaruh sehingga kembali lagi ke jalan yang sesat. Ini yang dikhawatirkan. Sehingga beliau rahimahullah mendorong kita untuk mempelajari agama Allah. Waqad mannallahu alaina bikitabihi alladhi ja'alahu tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmah wa bushra lil muslimin. Dan sungguh Allah SWT telah memberikan karunia kepada kita dengan kitab, yaitu Al-Quran, yang Allah jadikan itu adalah penjelas bagi segala sesuatu. Alhamdulillah, Al-Quranul Karim telah menjelaskan segala sesuatu. Allah mengatakan tibyanan likulli syai, menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia di dunia dan juga di akhirat. Wahudan, dalamnya ada petunjuk. Warahmatan, dan dia adalah rahmat dan juga kasih sayang bagi kita semuanya. Wa bushra lil muslimin, dan itu adalah kabar gembira bagi orang-orang Islam. Orang-orang yang mau menyerahkan dirinya kepada Allah, maka di dalam Al-Quran ini ada perkara-perkara yang membahagiakan mereka dan mengembirakan mereka. Fala ya'ti sahibu batilin bihujjatin illa wa fil Qur'ani ma yanquduha wa yubayyinu butlanaha. Karena sangat lengkapnya apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga agama ini, maka tidaklah seseorang yang memiliki kebatilan mendatangkan sebuah alasan yang menurut dia ini adalah alasan untuk melakukan kebatilan tersebut, kecuali di dalam Al-Quran ada sesuatu yang membatalkannya, yang menjelaskan tentang kebatilannya. Yang dengan demikian semakin kita yakin dengan firman Allah tibyana likulli syai. Memang Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Dengan firman Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Para ulama mereka lah yang membantu kita untuk memahami yang demikian. Sehingga semakin seseorang belajar, semakin yakin bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna, dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia yang berkaitan dengan maslahat dia di dunia
dan juga di akhirat, kebaikan dia di dunia dan di akhirat telah dijelaskan di dalam agama ini dengan sejelas-jelasnya. Alhamdulillah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira. Dan tidaklah mereka membuat sebuah perumpamaan. Terkadang ahlul batil itu membuat perumpamaan-perumpamaan yang kalau didengar oleh seseorang ini bisa terpengaruh dengan perumpamaan-perumpamaan tadi. Misalnya perumpamaan, kenapa kita bertawasul dengan orang-orang yang saleh? Kenapa kita tidak langsung berdoa kepada Allah? Mereka membuat perumpamaan seperti orang yang mau menghadap kepada kepala negara, maka dia tidak bisa langsung menghadap, akan ada di sana proses. Di sana ada menteri, di sana ada gubernur, di sana ada bupati dan seterusnya. Tidak bisa kita langsung menghadap kepada kepala negara. Demikian pula kepada Allah, kita pun harus menjadikan di sana perantara sehingga kita sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Dan perantara tersebut adalah para wali, mereka adalah orang-orang yang saleh. Orang yang awam ketika dia mendengar yang seperti ini, oh iya ya, betul juga apa yang disampaikan. Itu yang sering menjadikan sebagian mungkin terpengaruh, sehingga dia tidak terlepas dari subhat tersebut dan sulit untuk meninggalkan subhat tersebut. Padahal illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Kecuali Allah SWT akan mendatangkan kebenaran dan lebih baik tafsirnya. Pasti di sana ada bantahan terhadap permisalan-permisalan tersebut. Akan kita temukan di dalam agama Allah, di dalam Al-Qur'an. Qala ba'dul mufassirin, hadhihi al-ayatu 'amatun fi kulli hujjatin ya'ti biha ahlul batil ila yaumil qiyamah. Sebagian mufassirin mereka mengatakan sesungguhnya ayat ini adalah umum di dalam setiap hujjah, di dalam setiap alasan yang dibawa oleh ahlul batil sampai hari kiamat. Harus ada di dalam diri kita, tidaklah ahlul batil mendatangkan sebuah alasan kecuali di dalam Al-Quran ada sesuatu yang membantahnya. Alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha. Orang yang tahu, ya dia tahu. Tapi orang yang tidak tahu, ya dia tidak tahu. Nah, para ulama mereka lah yang membantu kita. Allah SWT menolong para tentaranya, orang-orang yang mengisahkan Allah dalam ibadah, menolong mereka dengan ilmu. Sehingga akan kita dapatkan para ulama mereka juga dalam beberapa kitab membantah syubhat-syubhat yang dilemparkan oleh aliran-aliran yang sesat, seperti misalnya Jahmiyah, ada bantahannya, Mu'tazilah, Qadariyah yang mereka mengingkari takdir Allah, Mu'tazilah yang mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, atau Jahmiyah yang mengatakan bahwasanya Allah SWT tidak memiliki nama dan juga tidak memiliki sifat, atau sebagian yang mereka menetapkan sebagian sifat dan mengingkari sifat-sifat yang lain. Menetapkan sifat iradah, al-qudrah, al-kalam, kemudian mengingkari sifat istiwa, mengingkari sifat an-nuzul dan seterusnya. Kalau kita menelaah, membaca tulisan para ulama ahlu sunnah dan imam-imam ahlu sunnah, kita akan dapatkan betapa jelasnya agama ini dan bahwasanya sebagaimana firman Allah, bahwa kaidah syaitan kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan ini adalah sangat lemah. Ada semuanya di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian beliau mengatakan, wa ana adzkuru laka asya'a mimma dzakara Allahu fi kitabihi. Maka saya, kata Syekh, akan menyebutkan untukmu beberapa perkara yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Membantu kita untuk memahami Al-Quran dan semakin jelas bagi kita betapa lemahnya
syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan yang ditebarkan, disampaikan oleh ahlul batin. Jawaban li kulli mahtajja bihil musyrikun fi zamanina, sebagai jawaban atas perkara-perkara yang dijadikan hujah oleh orang-orang musyrikin di zaman kita, dijadikan hujah atas kita. Fanaqul jawabu ahlil batil min tariqaini mujmalin wa mufassal. Nah, di sini beliau mulai mengajarkan setelah menanamkan di dalam diri kita, ketahuilah bahwasanya semua subhat itu ada jawaban. Jadi minimal ketika kita menemukan syubhat, dan tentunya kita tidak dinasihatkan untuk mencoba-coba mengingat atau mendengar syubhat-syubhat tersebut. Apalagi kalau kita dalam keadaan masih belum belajar, masih lemah. Tapi yang harus kita yakini, pasti ini ada jawabannya. Cuma saya belum tahu. Ini yang harus ditanamkan di dalam. Cara menjawabnya adalah dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara yang mujmal, global. Yang kedua adalah dengan cara yang terperinci. Beliau akan jelaskan di sini secara global apa maksudnya dan secara terperinci apa maksudnya. Kalau secara global akan kita sebutkan insyaallah. Adapun secara terperinci, maka ini panjang lebar akan disebutkan beberapa syubhat, bagaimana cara menjawabnya. Nah, di sini akan kita sebutkan contohnya saja. Di antara syubhat-syubhat besar yang mereka miliki, kemudian bantahan secara terperinci terhadap syubhat tersebut. Tapi bagaimana secara mujmal? Bagaimana secara global? Beliau mengatakan wa ammal mujmalu fa huwa al-amru al-'azim wal fa'idatu al-kabirah liman aqalah. Ini adalah perkara yang besar dan faedah yang besar. Coba kita memahami apa maksud membantah dengan cara yang global. Dan ini faedahnya besar bagi kita semuanya untuk membantah semua kerancuan. Meskipun kita belum tahu tentang bantahan secara terperinci. Wadhalika qauluhu ta'ala, yang demikian adalah firman Allah SWT di dalam surat Ali Imran. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah SWT yang telah menurunkan Al-Quran. Di antara ayat-ayat Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas maknanya dan semua sepakat tentang maknanya, tidak ada perselisihan. Hunna umul kitab, dan itu adalah sebagian besar yang ada di dalam Al-Quran. Seseorang dan semua ketika ditanya makna kul huwallahu ahad, dialah Allah SWT yang Maha Esa. Esa di dalam penciptaan, esa di dalam pemberian rezeki, mengatur alam semesta, di dalam nama dan juga sifatnya, esa di dalam ibadah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, hendaklah kalian menyembah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Hanya kepadamu, semuanya memahami tentang kalimat hanya kepadamu kami menyembah, tidak kepada selain dirimu. Ini adalah ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas maknanya, gamblang maknanya. Wa ukharu mutasyabihat, dan di sana ada ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar maknanya.
Sehingga sebagian bisa menggiring maknanya kepada apa yang dia kehendaki. Inilah dinamakan dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar. Kemudian Allah SWT menyebutkan sikap manusia terhadap ayat-ayat yang samar tersebut. Pertama, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, kalau sudah di dalam hatinya ada penyakit, keinginan untuk menyimpang, ketika mereka mendapatkan ayat-ayat yang mutasyabihat, senang. Nah, ini ayat ini bisa ditarik kepada pemahaman dia. Ayat ini adalah ayat-ayat yang samar, ayat-ayat yang samar maknanya. Akhirnya dia pun dengan leluasa membawa makna tersebut, makna ayat tersebut kepada pemahaman dia. Ini orang yang di dalam hatinya ada penyakit, ada penyimpangan. Bukan seseorang yang benar-benar menyerahkan diri, seseorang yang benar-benar ingin mencari kebenaran, ingin mencari ridha Allah, pasrah. Di dalam dirinya ada penyakit sehingga dia pun senang dengan ayat-ayat yang mutasyabihat. Tujuannya adalah untuk mencari fitnah. Tujuannya adalah untuk menta'wil. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Dan tidak mengetahui maknanya kecuali Allah, ta'wilnya kecuali Allah, dan orang-orang yang mereka kokoh di dalam ilmunya. Dan ada yang membaca, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina. Adapun yang lain, dan ini adalah sikap orang-orang yang beriman, orang-orang yang benar-benar berilmu, yang memang dia pasrah, benar-benar dia ingin mencari kebenaran. Ketika dia melihat ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang samar, apa yang dia ucapkan? Yang dia ucapkan adalah amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Kami beriman dengan ayat ini. Meskipun itu adalah sesuatu yang samar bagi dia, kami beriman dengan ayat ini, kullun min 'indi rabbina, masing-masing semuanya adalah berasal dari Rabb kami, yaitu berasal dari Allah. Ayat yang muhkamat berasal dari Allah, ayat yang mutasyabihat berasal dari Allah. Kami beriman dengan semuanya. Dan kalau dua-duanya berasal dari Allah, maka tidak mungkin dua perkara yang semuanya berasal dari Allah saling bertentangan satu dengan yang lain. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, seandainya Al-Quran berasal dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di dalamnya pertentangan yang banyak. Kalau berasal dari manusia, maka akan didapatkan pertentangan yang banyak, karena akal mereka yang kurang, ilmu mereka yang kurang. Terkadang seorang penulis, hari ini dia nulis, dan dua bulan lagi dia melanjutkan tulisannya, mungkin saja berbeda apa yang dia tulis saat itu dengan yang dia tulis hari ini. Kalau diingatkan, bukankah engkau telah menulis yang dulu seperti ini? Oh iya, dulu seperti ini. Itu keadaan manusia. Tapi Allah SWT dialah yang alimun bikulli syai'. Dialah yang mengetahui segala sesuatu. Tidak mungkin sesuatu yang semuanya berasal dari Allah terjadi pertentangan satu dengan yang lain. Tidak mungkin. Yang muhkamat berasal dari Allah, yang mutasyabihat juga berasal dari Allah SWT. Tidak mungkin saling bertentangan satu dengan yang lain. Waqad sahha an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala
إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Kalau engkau melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat tadi, maka ketahuilah bahwasanya merekalah yang Allah maksud di dalam ayat ini. Kalau kalian melihat ada orang-orang yang berdalil dengan Al-Quran, ini loh ayat yang menunjukkan kita boleh kita berdoa kepada orang soleh. Kemudian dia mendatangkan ayat-ayat tersebut. Bolehnya kita beristighatsah dengan orang-orang yang soleh. Maka ketahuilah inilah yang dimaksud oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Beliau mengatakan, fahdaruhum, maka hati-hati dengan orang yang seperti itu. Hati-hati, jangan mencoba untuk mendengarkan syubhat tersebut, kerancuan tersebut. Hati-hati dengan ucapan-ucapan mereka dan juga syubhat-syubhat mereka. Misalu dzalik, contohnya misalnya, idza qala laka ba'dul musyrikin ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzan. Kalau misalnya sebagian orang musyrikin berkata kepadamu, membacakan firman Allah ketika kita mengatakan enggak boleh loh kita berdoa kepada wali, menyembelih untuk mereka, beristighatsah dengan mereka. Kemudian dia mengatakan, bukankah Allah mengatakan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun? Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah mereka tidak takut dan mereka tidak bersedih. Dan mengatakan, bukankah kita disuruh untuk menghormati wali-wali Allah? Ini ayat yang menunjukkan bahwasanya mereka memiliki keutamaan di sisi Allah. Mereka tidak takut, mereka tidak sedih. Mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Termasuk di antara wali Allah adalah para nabi dan juga para rasul. Apa salahnya kita mengagungkan mereka dan berdoa kepada mereka, menjadikan mereka sebagai wasilah kepada Allah SWT, tanpa meyakini mereka yang mencipta, tanpa meyakini mereka yang memberikan rezeki. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Oh iya ya, Allah SWT menyebutkan di sini tentang wali-wali yang mereka memiliki keutamaan yang tinggi di sisi Allah. Aw istadalla bi syafa'ati anna haqq, atau dia mendatangkan ayat yang isinya adalah syafaat dan bahwasanya ada syafaat di hari kiamat. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi wa la yashfa'una illa liman irtadha. Bukankah di sana ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwa di akhirat ada syafaat? Aw annal anbiya'a lahum jahun 'indallah, atau mereka mengatakan bahwasanya para nabi mereka memiliki keutamaan di sisi Allah. Sebutkan tentang keutamaan para nabi dan juga para rasul, hadis-hadis yang menunjukkan tentang kelebihan mereka, keistimewaan mereka. Aw dzakara kalaman lin-nabi sallallahu alaihi wasallam yastadillu bihi ala syai'in min batinihi. Atau terkadang dia mendatangkan hadis, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang kebatilan mereka. Mereka juga mendatangkan ayat-ayat dan juga hadis-hadis tersebut. Wa anta la tafhamu ma'na al-kalam alladhi dzakarahu. Sedangkan engkau tidak memahami apa yang dia omongkan. Dia menyebutkan ayat, menyebutkan hadis. Sementara yang kita tahu dari agama Allah bahwasanya wajib bagi kita untuk mentauhidkan Allah. Itu jelas. Sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar, harga mati. Dalam agama kita tidak boleh kita menyembah kepada selain Allah. Itu yang kita tahu. Kemudian dia mendatangkan ayat, mendatangkan hadis.
yang kita tidak memahami maknanya. Dia pahami makna tersebut dengan pemahaman sendiri. Membawa ayat dan juga hadis tersebut kepada pemahaman bolehnya kita beribadah kepada selain Allah atau menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah. Fajawibhu biqaulik, maka hendaklah engkau jawab. Bagaimana caranya? Yang pertama, innallaha dzakara fi kitabihi annalladzina fi qulubihim zaygun yatrukunal muhkama wa yattabi'unal mutasyabih. Pertama kita katakan, Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya orang yang ada di dalam dirinya penyakit, penyimpangan, maka dia akan mengikuti yang mutasyabih, yang samar. Dan meninggalkan sesuatu yang jelas. Yang samar diikuti, yang jelas ditinggalkan. Itu yang Allah sebutkan sebagaimana dalam ayat dalam surat Ali Imran. Wa ma dzakartuhu laka min anna Allah dzakara anna al-musyrikin yuqirruna birububiyyah wa annahu kaffarahum bita'alluqihim 'ala al-mala'ikati wal anbiya'i wal awliya' ma qawlihim haula'i syafa'una 'inda Allah hadza amrun muhkamun bayyinun. Sementara yang tadi kita sebutkan di awal tadi, bahwasanya Allah SWT mengabarkan bahwa orang-orang musyrikin mengakui rububiyah, meyakini Allah yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, itu sesuatu yang jelas. Ana dan antum memahaminya. Walain sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka mengatakan Allah. Apa yang ana pahami, apa yang antum pahami? Orang-orang musyrikin Quraisy meyakini Allah yang mencipta. Itu sesuatu yang muhkam. Dan bahwasanya Allah telah mengkafirkan mereka, menghukumi mereka sebagai orang-orang yang kafir karena mereka bergantung kepada malaikat, para nabi, para wali. Dengan ucapan mereka haula'i syafa'una 'indallah. Ketika bergantung dengan malaikat, bergantung dengan para nabi atau dengan wali, mereka mengatakan mereka-mereka inilah orang-orang yang memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu sudah dijelaskan oleh beliau di awal. Dan sudah disebutkan sejarahnya oleh beliau di awal. Hadza amrun muhkamun bayyin. Ini semua adalah perkara yang jelas. La yaqdiru ahadun an yughayyira ma'nahu. Tidak ada seseorang yang bisa mengubah maknanya. Saya dan anda, ana dan juga antum memahami perkara yang jelas ini. Wa ma dzakartahu li ayyuhal musyriku minal qur'ani aw kalami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la a'rifu ma'nahu. Sementara apa yang kau sebutkan tadi, wahai orang yang menyekutukan Allah, baik dari Al-Quran maupun dari ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kau menyebutkan ayat, menyebutkan hadis, saya tidak mengetahui maknanya. Apa yang kau sebutkan, makna seperti ini tidak diketahui dari ucapan para salaf, ucapan para ulama. وَمَا ذَكَرْتَهُ لِي كُمْجَمْ لِمَا تَكَنْ وَلَكِنْ أَقْطَعُ أَنَّ كَلَامَ اللَّهِ لَا يَتَنَاقَدْ. Tapi yang menjadi keyakinanku, dan ini insyaAllah adalah keyakinanmu, bahwasanya firman Allah tidak mungkin saling bertentangan satu dengan yang lain. وَأَنَّ كَلَامَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ وَسَلَمْ لَا يُخَالِفُ كَلَامَ اللَّهِ. Dan bahwasanya hadith, ucapan Nabi SAW, tidak mungkin bertentangan dengan ucapan Allah. Ini sudah poin yang sangat penting. Ketika kita mengatakan bahwasanya ayat-ayat Al-Quran tidak mungkin saling bertentangan satu dengan yang lain. Dan bahwasanya hadis Nabi
tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau itu berasal dari selain Allah, maka akan terdapat pertentangan yang banyak antara satu dengan yang lain. Tapi karena itu adalah berasal dari Allah, Al-Quran adalah kalamullah, dan hadis Nabi adalah wahyu yang berasal dari Allah, tidak mungkin saling bertentangan satu dengan yang lain. Wa hadza jawabun jayyidun sadid, maka ini adalah jawaban yang sangat baik dan jawaban yang paling pas. Ini bisa digunakan untuk membantah seluruh syubhat. Karena mereka biasanya mendatangkan syubhat-syubhat berdalil dengan Al-Quran, berdalil dengan hadis yang mereka pahami sendiri. Maka kita katakan tidak mungkin bertentangan antara dalil yang muhkam dengan dalil yang mutasyabih. Ini pasti ada kesalahannya. Walakin la yafhamu illa man wafaqahu Allah Ta'ala. Akan tetapi tidak memahami bantahan secara global ini kecuali orang yang diberikan taufik oleh Allah. Karena pemahaman ini adalah rezeki. Ini adalah taufik Allah SWT yang menjadikan seseorang paham. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia tentang agamanya. Kemudian beliau menasihati, fala tastahin bihi. Maka janganlah engkau meremehkan. Fa innahu kama qala ta'ala, karena ini seperti firman Allah Azza wa Jal, wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru, wa ma yulaqaha illa dhu hadzin 'adzim. Tidaklah mendapatkan pemahaman ini kecuali orang-orang yang bersabar. Dan tidaklah mendapatkannya kecuali orang-orang yang memiliki bagian yang besar. Pemahaman terhadap agama ini adalah rezeki yang besar, karunia yang besar dari Allah Rabbul Alamin. Maka seseorang berdoa meminta kepada Allah pemahaman yang benar terhadap agama ini. Meminta kepada Allah ilmu. Dan kalau dia tidak memahami, belum memahami sesuatu, istighfar kepada Allah SWT. Mungkin dosa yang dia lakukan inilah yang menghalangi dia dari pemahaman yang benar. Dan berdoa kepada Allah supaya terus-terus ditambah ilmunya. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk berdoa, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, ya Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dahulu berdoa kepada Allah apabila samar bagi beliau sebuah perkara dan mengatakan, ya mufahima Sulaiman, fahimni. Wahidat yang telah menjadikan paham Sulaiman, berikanlah aku pemahaman. Allah SWT dialah yang menjadikan sebagian paham dan menjadikan yang lain dia tidak paham. Ini adalah bantahan secara mujmal. Ini adalah bantahan secara terperinci. Kita sebutkan tentang bahwasanya dalil-dalil tidak mungkin bertentangan satu dengan yang lain. Baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW. Setelahnya beliau menyebutkan tentang jawaban secara terperinci. Dan maksudnya adalah dari setiap syubhat, kerancuan yang dibawakan kepada kita, pasti di sana ada jawaban-jawaban secara terperinci terhadap syubhat-syubhat tersebut. Terkadang beda, terkadang sama dengan yang lain. Maka setelahnya beliau menyebutkan beberapa syubhat tersebut. Di antaranya beliau mengatakan, fa inna a'da Allahi lahum i'tiradatun kathiratun ala dinir rusul.
Sesungguhnya musuh-musuh Allah, mereka memiliki bantahan-bantahan yang banyak atas agama para rasul. Dan agama para rasul apa tadi? Tauhid, agama Islam. Yasudduna bihannasa anhu. Mereka berusaha untuk menghalangi manusia dari agama para rasul, yaitu tauhid. Minha qauluhum, di antaranya adalah ucapan mereka. Di sini beliau mulai menyebutkan satu persatu dari syubhat tersebut. Ini beliau menceritakan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan yang ada di zaman beliau. Karena dulu di daerah beliau, di Jazirah Arab, sudah ada orang-orang yang mereka ghulu berlebihan terhadap orang-orang yang soleh. Dahulu di Baqi', kuburan para sahabat yang ada di kota Madinah, terjadi ghulu dan berlebihan terhadap para sahabat atau ahlul bait yang dikuburkan di kuburan tersebut. Sehingga dahulu kalau seseorang masuk ke pemakaman Baqi', akan didapatkan di sana rumah-rumah atau bangunan-bangunan dan dianggap di bawahnya adalah kuburan Fatimah atau kuburan Zainal Abidin atau kuburan Muhammad Al-Baqir atau Abbas dan seterusnya. Dan disitulah terjadi ghulu berlebihan terhadap orang-orang soleh tersebut. Di Jazirah Arab dulu ada pohon yang besar yang dikeramatkan oleh orang-orang Arab. Dan itu dalam waktu yang dekat, yaitu di zaman Syekh, di zaman yang menulis kitab ini. Ketika ada di antara mereka yang belum memiliki jodoh, belum memiliki suami, datang kepada pohon besar tersebut dan mengatakan, ya fahlal fuhul az-zawaj qabla al-hawl. Wahai fahlal fuhul, maksudnya adalah memanggil pohon tadi, dan tentunya di balik itu semua adalah jin yang senang disembah selain Allah. Aku meminta pernikahan atau suami sebelum 1 tahun. Itu ada di zaman penulis dan juga kesyirikan-kesyirikan yang lain. Perdukunan, jimat, penyembahan kepada jin, penyembelihan untuk jin, itu sudah tersebar di zaman beliau. Beliau kumpulkan di sela-sela dakwah beliau dan percakapan beliau dengan mereka, apa kira-kira yang menjadi alasan mereka. Dan ternyata syubhat-syubhat tersebut dilanjutkan oleh orang-orang yang datang setelahnya, dinukil dari satu generasi ke generasi yang lain. Tidak keluar dari apa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Maka ketika kita memahami sebagian dari syubhat-syubhat tadi, insyaallah dengan izin Allah, ini bisa menjadi bekal kita, senjata kita untuk bisa menangkis syubhat-syubhat tersebut dengan izin Allah. Kita sebutkan di sini syubhat yang pertama, kerancuan yang pertama. Perhatikan bagaimana tipu daya ini dan pandainya mereka berbicara dan juga mengolah kata. Mereka mengatakan, nahnu la nusyriku billah. Kami tidak menyekutukan Allah. Jadi di awal sudah mengatakan kami tidak menyekutukan Allah. Bal nashhadu annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yanfa'u wa la yadhurru illa Allah wahdahu la syarikalah. Akan tetapi kami juga seperti kalian, kami bersaksi bahwasanya tidak ada yang mencipta, memberikan rezeki, memberikan manfaat dan juga mudarat kecuali Allah saja. Itu yang kami yakini. Dengan demikian kami tidak menyekutukan Allah.
Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsihi naf'an wala dharran fadlan an Abdul Qadir aw ghairihim. Dan bahwasanya kami bersaksi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki untuk dirinya manfaat dan juga mudharat. Kami yakin bahwasanya Nabi Muhammad tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan mudharat. Sama dengan kalian. Apalagi kata mereka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau yang lain. Keyakinan kami mereka tidak memberikan manfaat dan juga tidak memberikan mudharat. Dibawa kita untuk mengakui bahwasanya mereka ini bukan orang-orang musyrik. Buktinya keyakinannya sama dengan keyakinan kita. Walakin ana mudhnibun wa salihuna lahum jahun 'indallah fa atlubu minallahi bihim. Akan tetapi aku adalah orang yang berdosa. Juga menyebutkan sesuatu yang disepakati oleh semuanya. Sebagaimana mereka berdosa, kita pun juga berdosa. Ana mudhnibun, aku adalah orang yang berdosa. Sedangkan orang-orang soleh tersebut, mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Fa'atlubu minallahi bihim, maka aku meminta kepada Allah dengan perantaraan mereka. Insyaallah diurutkan secara tertib, secara urut, sehingga bisa mempengaruhi seorang ahlu tauhid. Dia mengatakan, kami tidak melakukan kesyirikan, akan tetapi kami meyakini Allah yang mencipta, dan tidak ada yang mencipta selain Allah, tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah, dan bahwasanya Muhammad, beliau tidak memiliki manfaat dan juga mudarat, apalagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan selainnya. Akan tetapi aku adalah orang yang berdosa dan mereka adalah orang-orang yang soleh yang memiliki kedudukan di sisi Allah, maka aku meminta dari Allah bihim, dengan mereka. Nanti kan dia mengatakan aku meminta dari Allah tapi bihim, dengan mereka. Syubhat yang kalau didengar oleh seseorang bisa terpengaruh dengan syubhat ini. Dan banyak yang terpengaruh. Tapi seorang yang sudah belajar dan di dalam dirinya ada keinginan yang kuat untuk mencari kebenaran, maka insya Allah Allah akan berikan kepada dia pemahaman yang benar. Meskipun dia belum mondok. Meskipun dia tidak mengenyam pendidikan yang tinggi, tapi insya Allah dia akan tahu dan memahami bahwasanya ini adalah sebuah kebatilan yang dipoles dengan kata-kata yang indah sehingga seakan-akan itu adalah sebuah hujjah, seakan-akan itu adalah kebenaran yang tidak terbantahkan. Fajawabuhu bima taqaddam. Maka jawabannya adalah seperti yang telah berlalu. Wa huwa anna alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bima dzakart. Jawabannya bagaimana? Sesungguhnya orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengakui, mengikrarkan apa yang tadi engkau sebutkan. Tadi kan kau bilang, ya fulan, aku mengakui bahwasanya Allah yang mencipta, memberikan rezeki, tidak ada yang mencipta dan memberikan rezeki kecuali Allah. Kita katakan, dulu orang-orang musyrikin Quraisy seperti Abu Lahab, Abu Jahal, yang kita semua sepakat dia adalah orang kafir, mati dalam keadaan kufur. Abu Jahal meninggal di perang Badar dan Abu Lahab disebutkan oleh Allah, sayasla naran, dia akan masuk ke dalam neraka. Kita sepakat mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ternyata mereka
mengakui apa yang engkau sebutkan tadi. Kemudian kita sebutkan ayat-ayat yang menunjukkan demikian. Wa muqirruna anna authanahum la tudabbiru syai'an. Dan mereka juga mengakui bahwasanya sesembahan-sesembahan mereka itu tidak mengatur sedikit pun. Makanya tadi ayat-ayat disebutkan oleh Syekh, beberapa ayat menunjukkan keyakinan mereka dan ikrar mereka Allah SWT yang mencipta, menghidupkan dan juga mematikan, memberikan rezeki dari atas maupun bawah, menciptakan mereka. Mereka tidak sebutkan sama sekali sesembahan-sesembahan selain Allah SWT. Karena mereka yakin bahwasanya mereka-mereka ini bukanlah yang mengatur alam semesta. Wa innama aradu minhal jaha wasyafa'ata. Akan tetapi apa yang mereka inginkan? Ketika orang-orang musyrikin Quraisy mengagungkan para malaikat, mengagungkan Lata, Uzza, Al-Manah dan juga Hubal, yang mereka inginkan adalah syafaat. Yang mereka inginkan adalah kedudukan. Dari mana kita tahu? Allah mengatakan haula'i syafa'una indallah. Walladzina attakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'una 'indallah. Allah mengabarkan mereka menyembah kepada selain Allah sesuatu yang tidak memudarati mereka dan tidak memberikan manfaat. Kemudian mereka mengatakan mereka ini adalah orang-orang yang memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini yang mengabarkan Allah di dalam Al-Quran. Keyakinan mereka bahwasanya sesembahan-sesembahan tersebut yang akan memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah. Dan tentunya syafaat di sini bukan syafaat di hari akhir, karena mereka tidak meyakini hari akhir. Syafaat di dunia supaya mereka mendapatkan ampunan, supaya mereka diberikan rezeki yang luas, supaya mereka diberikan jodoh. Haula'i syafa'una indallah, mereka ini adalah yang akan memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah. Waqra 'alaihi ma dzakarahu Allahu ta'ala fi kitabihi wa waddihhu. Kemudian bacakanlah kepada orang tersebut apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan jelaskan kepada mereka. Semoga dia sadar bahwasanya apa yang kau sebutkan tidak membedakan antara kita dengan seorang kafir, tidak membedakan antara kita dengan seorang muslim. Bukan itu pembeda antara kita dengan musyrik. Karena kan tadi dia mengatakan di awal, ana tidak menyekutukan Allah. Saya tidak menyekutukan Allah, saya tidak berbuat syirik. Tapi ternyata dia tidak paham itu apa makna syirik. Dia memahami bahwa syirik adalah meyakini Allah yang meyakini bahwasanya selain Allah yang mencipta. Sehingga dia mengucapkan ucapan tadi. Ternyata bukan itu makna syirik. Sehingga dari sini kita paham dia tidak memahami ucapannya ana tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kita bacakan ayat-ayat tersebut. Kemudian seandainya dia mengatakan haula'il ayatu nazalat fi man ya'budul asnam. Dia membantah ketika kita katakan, membacakan firman Allah, wa idza qila lahum man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah. Dia mengatakan ini kan ayat-ayat untuk orang yang menyembah berhala. Sementara kita kan tidak menyembah berhala. Tidak ada di rumah kita patung yang kita bersujud kepadanya, menyembah kepadanya pagi dan sore. Kita bukan penyembah berhala.
Sementara yang engkau sebutkan ayat-ayatnya adalah untuk orang-orang yang menyembah berhala. Jadi menggambarkan kepada kita bahwasanya orang-orang musyrikin Quraisy hanya satu golongan, yaitu orang yang menyembah patung saja. Dan itu yang mungkin dulu sering kita pelajari ketika masih SD atau SMP. Ketika cerita tentang orang-orang musyrikin Quraisy yang digambarkan adalah patung. Mereka menyembah patung dan tidak mengenal Allah. Itu yang digambarkan. Padahal tentunya ayat Quran yang benar, ternyata mereka juga mengenal Allahu Rabbul Alamin. Mereka mengatakan ayat-ayat tersebut adalah untuk orang yang menyembah patung. Fajawibhu bima taqaddam. Maka jawablah dengan apa yang sudah berlalu. Apa jawabannya? Fa innahu idza aqarra anna al-kuffara yashhaduna birububiyyah kullaha lillah wa annahum ma aradu mimman qasadu illa syafa'ah walakin idza arada an yufarriqa baina fi'lihim wa fi'lihi bima dzakara fadhkur lahu anna al-kuffara minhum man yad'u al-asnam wa minhum man yad'u al-awliya alladhina qala Allahu fihim ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Jadi dia memahami musyrik itu adalah orang yang menyembah berhala. Kita katakan, oh tidak. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah kepada tauhid, orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah itu banyak jenisnya. Siapa yang mengatakan bahwasanya mereka hanya satu golongan, yaitu orang yang menyembah batu? Hanya orang yang menyembah berhala. Ada memang golongan yang seperti itu. Tapi jangan menafikan golongan-golongan yang lain. Dalil-dalil menunjukkan bahwasanya ada di antara mereka yang menyembah orang soleh. Dalil-dalil menunjukkan bahwasanya ada di antara mereka yang menyembah para malaikat, menyembah para nabi, menyembah pohon, bintang. Dan memang juga ada yang menyembah batu dan juga berhala. Kita kumpulkan dalil-dalil tersebut. Jangan hanya mengambil dari satu dalil kemudian kita ambil kesimpulan bahwasanya dulu orang-orang musyrikin kan hanya menyembah berhala saja. Kita sampaikan bahwasanya kalau orang tersebut memahami bahwasanya orang-orang kafir dahulu bersaksi dengan rububiyah Allah dan bahwasanya mereka menghendaki dari selain Allah syafaat, karena itu adalah ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat yang tidak bisa dibantah oleh mereka. Dan bahaya orang yang sudah tahu ayat maknanya kemudian dia mengatakan oh enggak, ini bohong, mendustakan ayat Allah meskipun hanya satu atau satu huruf, ini adalah suatu kekufuran. Kalau di dalam hatinya masih ada iman, maka dia akan takut ketika dikatakan jangan sampai engkau mendustakan firman Allah yang jelas ini. Ini jelas bahasanya Allah, bahasanya mereka meyakini rububiyah Allah dan bahwasanya mereka menghendaki syafaat dari orang-orang yang mereka sembah. Kita ingatkan. Tapi dia ingin membedakan antara apa yang mereka lakukan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Dia mengatakan itu kan penyembah berhala, sementara aku kan bukan menyembah berhala. Maka kita sampaikan kepada orang tersebut bahwasanya orang-orang kafir dahulu ada di antara mereka yang memang menyembah berhala dan ada di antara mereka yang menyembah wali. Ada di antara mereka yang menyembah orang soleh. Apa dalilnya? Alladzina qala Allahu fihim, yang Allah telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab.
Coba kita amati ayat ini. Dalam surat Al-Isra, ketika Allah SWT menyebutkan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, ulaika, orang-orang tersebut, yaitu yang disembah selain Allah, alladzina yada'un, yang disembah oleh orang-orang musyrikin, yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka mencari wasilah kepada Rabb mereka. Wasilah artinya adalah kedekatan. Kalau kita lihat di kamus, al-qurbah atau al-wasilah artinya adalah al-qurbah. Wasilah artinya adalah kedekatan. Mereka, yaitu yang diminta, yang disembah selain Allah, mereka berlomba-lomba mencari kedekatan kepada Allah. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Berarti di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa mereka adalah orang-orang yang soleh. Karena yang berlomba-lomba untuk bertaqarrub, berlomba-lomba untuk dekat kepada Allah, siapa? Orang-orang yang soleh. Allah menceritakan di sini, orang-orang musyrikun tersebut berdoa kepada orang-orang soleh tersebut, padahal orang-orang soleh tersebut justru mereka berlomba-lomba siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah SWT. Ini tidak mungkin. Yang memiliki sifat ini adalah berhala atau batu. Ini adalah sifat orang-orang yang soleh. Mereka hidup, mereka bisa bergerak, melakukan ibadah. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah SWT? Menunjukkan adanya orang-orang musyrikin yang mereka berdoa, menyembah kepada orang-orang yang dahulunya di dunia berusaha untuk berlomba-lomba bersama yang lain, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah SWT. Berarti tidak semua orang-orang musyrikin itu menyembah berhala. Ada di antara mereka yang menyembah orang soleh, sebagaimana di zaman sekarang juga ada yang menyembah kepada orang soleh. Apakah diperangi oleh Rasulullah? Diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yad'una Isa bin Maryam wa ummahu. Dan mereka juga berdoa, ada di antara mereka yang berdoa kepada Isa ibnu Maryam dan juga ibunya yaitu Maryam. Wa qad qala Allah taala, wa mal masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am. Undur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma undur anna yu'fakun. Ada di antara mereka yang menjadikan Isa ibn Maryam dan juga ibunya sebagai sesembahan selain Allah. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'an wallahu huwas sami'ul alim. Katakanlah, apakah kalian menyembah sesuatu yang tidak selain Allah, yang tidak memberikan atau tidak memiliki manfaat dan juga mudarat, dan Allah SWT dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian beliau menyebutkan di sini ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya di sana ada orang-orang musyrikin yang mereka menyembah orang-orang yang soleh, menyembah Nabi. Uzair adalah seorang Nabi. Menyembah Maryam, seorang wanita yang salihah. Apakah Nabi SAW saat itu mengatakan kalau menyembah Nabi atau menyembah orang soleh maka tidak masalah, tapi kalau menyembah berhala inilah yang musyrik? Tidak. Beliau menganggap sama hukumnya. Yang penting seseorang menyembah kepada selain Allah siapapun dia, maka dia statusnya adalah sebagai seorang yang musyrik, yang kafir, yang harus diperangi. Waqatiluhum hatta la takuna, hatta yakuna ad-dinu kulluhu lillah, hatta la takuna fitnatan wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah. Dan yang dimaksud dengan fitnah adalah tidak ada kesyirikan. Dan jadilah agama ini, ibadah ini hanya untuk Allahu Rabbul Alamin.
Sehingga beliau tidak membedakan antara menyembah kepada batu atau menyembah kepada bintang, menyembah kepada batu atau menyembah kepada wali atau orang yang soleh. Nah, ini adalah contoh bagaimana bantahan yang sifatnya adalah mufassal, yaitu bantahan yang terperinci. Fakullahu, setelah beliau menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan adanya orang-orang yang menyembah orang-orang saleh, maka katakan kepada orang tersebut, a'rafta annallaha kaffara man qasada al-asnam wa kaffara aidan man qasada as-salihin wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah engkau tahu setelah ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan orang yang menyembah berhala, dan Allah mengkafirkan orang-orang yang menyembah orang saleh, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Semoga dia sadar. Semoga dia mendapatkan hidayah. Oh iya ya. Berarti tidak ada bedanya antara menyembah berhala dengan menyembah orang soleh. Semoga dia dapat hidayah. Tapi terkadang setan datang lagi, memberikan wahyu, membisikkan kepada orang tersebut dan mengatakan, fa in qala al-kuffaru yuriduna minhum. Dia mengatakan lagi, oh enggak, dia belum menyerah. Al-kuffaru yuriduna minhum. Orang-orang kafir tersebut, itu kan memang yang mereka inginkan adalah manfaat, mendapatkan manfaat dari yang dia sembah. Ketika ada yang menyembah malaikat, berarti dia ingin manfaat dari malaikat dan supaya terhindar dari mudharat. Ketika orang-orang Nasara menyembah kepada Isa, ingin manfaat dan supaya terhindar dari mudharat. Itu mereka demikian. Wa ana ashhadu annallaha huwan nafi'u wad-dharru al-mudabbir la uridu illa minhu. Sementara aku beda. Aku bersaksi bahwasanya Allah SWT dialah yang memberikan manfaat, dialah yang memberikan mudarat, dialah yang mengatur alam semesta ini. Aku tidak menginginkan itu semua kecuali dari Allah. Kemudian dia mengatakan, bukankah beda antara aku dengan mereka? Aku menginginkan manfaat dan juga mudarat dari Allah. Sementara orang-orang musyrikin, orang-orang kafir tadi, mereka ketika menyembah malaikat, menyembah nabi, orang-orang saleh, menginginkan manfaat dan terhindar dari mudarat dari orang-orang saleh tersebut. Wasalihuna laysa lahum minal amri syai', sementara aku meyakini bahwasanya orang-orang saleh tidak memiliki sedikit pun. Walakin aqsuduhum arju minallahi syafa'atahum. Tapi yang aku harapkan dari mereka adalah syafaat mereka, itu saja. Antum ingin syafaat dari orang soleh tersebut. Fal jawab, maka jawabannya adalah anna hadza qaulul kuffari sawa'an bisawa'. Ketika antum mengatakan yang saya harapkan adalah syafaat, ini adalah ucapan orang-orang kafir, sawa'un bisawa', sama persis dengan ucapan mereka. Loh iya, iya. Waqra 'alaihi qaulahu ta'ala, kemudian bacakanlah kepadanya firman Allah, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa wa qawluhu wa yaquluna haula'i syafa'una indallah. Ini dalilnya. Dan mereka orang-orang yang menyembah kepada selain Allah mengatakan, tidaklah kami menyembah mereka kecuali supaya mendekatkan diri kami kepada Allah. Kami orang berdosa, banyak salah, maka kami mendekatkan diri kepada orang-orang soleh tersebut supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Itu ucapan orang-orang musyrikin. Berarti mereka tidak meyakini bahwa manfaat dan juga mudarat milik orang-orang soleh tersebut.
Mereka meyakini bahwasanya Allah dialah yang mendatangkan manfaat dan juga menghindarkan diri kita dari mudarat. Cuma mereka minta mengharapkan syafaat orang-orang soleh tersebut. Mengharapkan supaya mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dan juga firman Allah, dan mereka mengatakan, haulai syufa'una indallah, mereka adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat bagi kami di sisi Allah. Wa'alam anna hadhihi syubhat al-thalath hiya akbaru ma'indahum. Ketahuilah bahwasanya tiga syubhat ini adalah syubhat yang paling besar yang mereka miliki. Apakah tiga syubhat tadi? Yang pertama, mereka mengatakan kami tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, mereka mengatakan ayat-ayat tersebut adalah untuk orang yang menyembah berhala saja. Yang ketiga, mengatakan bahwasanya orang-orang kafir itu menginginkan manfaat dan meyakini bahwasanya selain Allah memberikan manfaat dan juga menghindarkan diri mereka dari mudarat. Ini tiga kerancuan yang paling besar yang dibawakan oleh mereka. Itu yang paling besar. Kalau kita sudah memahami, fa idza arafta anna Allah waddahaha fi kitabihi wa fahimtaha fahman jayyidan fama ba'daha aysaru minhu minha. Maka kalau kita memahami bahwasanya Allah SWT menjelaskan di dalam Al-Quran dan engkau memahami dengan pemahaman yang benar, maka apa yang setelahnya itu lebih mudah insyaAllah. Berarti yang pertama apa? Ucapan mereka bahwasanya kami tidak menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah adalah ketika, karena apa? Karena kami meyakini bahwa tidak ada yang memberikan rezeki, mengatur alam semesta, menciptakan kecuali Allah. Sehingga kami tidak dinamakan seorang musyrik. Karena kami meyakini bahwasanya tidak ada yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta kecuali Allah saja. Itu syubhat yang pertama. Baik, jawabannya apa? Yang bisa angkat tangan. Enggak apa-apa, nyontek juga enggak apa-apa. Hah? Fadal, Pak. Ya. Allah yang tetap dikatakan sebagai musyrik. Nah, berarti jawabannya adalah orang-orang yang dahulu diperangi oleh Rasulullah meyakini seperti keyakinan Anda. Tapi ternyata tetap diperangi oleh Rasulullah. Berarti mereka dinamakan musyrikin. Berarti di sana ada sesuatu yang membedakan antara mereka dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak mengeluarkan seseorang dari kesyirikan. Baik, kita kasih hadiah. Antum milih, Pak, satu di antara buku-buku tersebut. Fadhal, ya. Fadhal masuk ke depan. Ya. Ah, yang mana tuh? Yang ini Al-Qur'an dan terjemahnya. Baik, barakallahu fiik. Masyaallah. Ya Allah, barakallahu fiik. Subhan yang kedua, ucapan mereka bahwasanya ayat-ayat yang kita sebutkan tentang masalah kesyirikan atau ayat-ayat yang berisi bahwasanya orang-orang musyrikin meyakini Allah yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta adalah untuk orang yang menyembah berhala saja.
Dan bahwasanya kesyirikan adalah ketika menyembah berhala saja. Bagaimana jawabannya? Nah, yang sebelah kanan. Baik, fadhal. Ya. Kita katakan bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu bukan hanya menyembah berhala. Ada di antara mereka yang juga menyembah orang soleh. Menyembah Nabi Isa, menyembah ibunya, menyembah Uzair, menyembah malaikat, menyembah para nabi. Dan juga menyembah wali-wali. Dan sudah kita sebutkan dulu di zaman Nabi Nuh, Wat, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan juga Nasr, mereka adalah nama orang-orang yang soleh. Kemudian dipatungkan. Jadi mereka bukan menyembah patungnya, tapi orang yang dipatungkan. Sebagaimana orang-orang Nasar mungkin membuat patung Nabi Isa alaihissalam. Tapi siapa yang mereka maksud? Nabi Isanya. Mereka tahu ini bukan Nabi Isa, ini adalah patungnya Nabi Isa. Yang mereka sembah adalah orangnya, bukan berhala tersebut. Hasan, Ta'an, antum ke depan, milih di antara kitab-kitab yang disediakan. Modal yang paling besar enggak apa-apa. Salah. Kitab apa itu? Syarah Al-Usul Al-Thalathah wal Qawaidul Arba'. Hasan. Tulis oleh Ustaz Firanda ya. Masya Allah. Iya. Subhat yang ketiga, mereka mengatakan bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu ketika menyembah, mereka tujuannya adalah untuk mendapatkan manfaat atau meyakini bahwasanya sesembahan-sesembahan tersebut dialah yang memiliki manfaat dan dialah yang menghindarkan dari mudarat. Sementara saya katanya tidak demikian. Sementara saya meyakini Allah yang memberikan manfaat dan juga menghindarkan dari mudarat. Saya berbeda dengan mereka. Baik, siapa yang bisa menjawab sebelah sini? Antum? Ya. Tetapi syafaat. Mereka menginginkan syafaat dan juga al-qurbah, yaitu kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa menyebutkan ayatnya? Ya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kayak ayat tentang syafaat. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa yaqulun syufa'auna indallah. Tah. Cuma ambil hadiahnya. Insyaallah. Padahal milih. Ah, ada di situ kasfus syubhat. Ah, itu sudah punya belum? Sudah. Tapi yang belum punya? Itu yang belum punya. Kitab apa itu? Kitab Tauhid. Oh, itu saja. Enggak jadi yang pertama. Itu belum punya. Terjemahannya enggak akan syarah. Ah, masyaallah. Fadhal. Ayakallah, barakallah fiik. Masyaallah. Baik. Berarti alhamdulillah kita sudah memahami insyaallah tiga syubhat yang paling besar. Tiga syubhat yang paling besar dan ini yang sering diulang-ulang. Tapi kalau kita tidak memahami dan tidak belajar agama, bisa salah seorang di antara kita terpengaruh dengan syubhat tersebut. Taib. Kita sebutkan
Subhat yang lain yang insya Allah lebih ringan daripada subhat yang pertama. Itu harus kita kokohkan. Tiga subhat yang pertama dan juga bantahan yang harus kita kokohkan dan benar-benar kita berusaha untuk memahami. Terkadang kalau kita baca sendiri di rumah, enggak paham-paham. Ya, diulang-ulang baca kasyfus subhat. Apalagi kalau kajiannya seminggu sekali. Atau bahkan dua minggu sekali. Kita sudah lupa apa yang disampaikan Ustaz dua minggu yang lalu. Apalagi kalau banyak liburnya. Ya, kita sudah enggak tahu apa yang disampaikan oleh Ustaz sebulan yang lalu atau dua bulan yang lalu. Tapi ketika daurah bisa runtut. Ya, kita dengan urut bisa memahami apa yang dimaksud oleh penulis. Ini bedanya antara daurah dengan kajian rutin. Sehingga terkadang bagus yang kita mengadakan daurah seperti ini untuk bisa lebih memahami maksud dari penulis. Ya. Baik. Sampai jam 12. Baik. Nah. Barakallahu fikum para ikhwah dan juga para akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Semoga apa yang kita sampaikan di dalam kitab ini berupa penjelasan ini bisa membantu antum semuanya untuk bisa lebih memahami tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibawa oleh para nabi dan juga para rasul sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah setelah ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin ana yang bertanya atau antum yang bertanya. Barakallahu fikum. Nah. Nah, sebagian mengatakan ketika dia melakukan apa yang dinamakan dengan mungkin sedekah gunung, kalau menyembelih seekor hewan kemudian dilemparkan ke gunung, atau misalnya menyembelih seekor hewan kemudian dilemparkan ke laut, dinamakan dengan sedekah laut. Atau ketika melakukan itu dan dilemparkan ke hutan atau pojokan dari sawah dan juga kebun, mereka namakan dengan sedekah bumi. Ini termasuk penggunaan lafadz yang syar'i dengan tujuan yang batil. Sedekah, siapa di antara kita yang tidak mengenal tentang sedekah? Sesuatu amal saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan was-shadaqatu burhan. Dan sedekah itu adalah bukti nyata keimanan seseorang. Was-shadaqatu tudfi'ul khathiyah, dan sedekah itu akan menghilangkan dosa. Syaitan memberikan wahyu, memberikan bisikan, gunakan lafaz seperti ini untuk menipu manusia.
dinamakan dengan sedekah, sebagaimana riba dinamakan dengan bunga. Sebagaimana minum minuman keras, khamar, dinamakan dengan minuman rohani. Dan itu tidak akan merubah hakikat dari perkara tersebut. Isinya adalah menyembelih untuk selain Allah. Mengetahui bahwasanya di sana ada jin-jin yang mereka memang tinggal di tempat-tempat tersebut yang jauh dari zikrullah, tinggal di laut, tinggal di tengah hutan, tinggal di atas gunung, karena mereka menjauh dari apa yang dinamakan dengan zikrullah, dari adzan, dari orang yang membaca Al-Quran. Dan mereka senang ketika ada keturunan Nabi Adam alaihi salam, setelah mereka takut-takuti bahwasanya mereka tidak akan mendapatkan ikan yang banyak di tahun tersebut kecuali apabila mereka melakukan persembahan tadi. Mereka tidak akan mendapatkan panen di tahun tersebut kecuali apabila menyerahkan persembahan tadi. Mereka tidak akan selamat dari gunung yang meletus kecuali apabila mereka melakukan persembahan tadi. Padahal itu hanya sekedar was-was dari syaitan. Allah SWT yang menciptakan itu semuanya. Allah yang memberikan rezeki, yang mendatangkan ikan. Allah SWT dialah yang mengeluarkan tanaman dari bumi. Allah SWT dialah yang menghindarkan kita dari mudarat, dari kawah, dari lahar. Cuma dia membisikkan kepada manusia seakan-akan merekalah yang mengatur itu semuanya. Kalau tidak melakukan ritual tadi, penyembahan tadi, maka akan terjadi demikian dan demikian. Kemudian diumumkan kepada manusia, ayo di hari sekian, tanggal sekian, kita bersama-sama melakukan sedekah laut. Kemudian dibumbui lagi dengan ucapan seperti itu. Ini kan sekedar sedekah. Kita ingin memberi makanan untuk ikan. Padahal itu hanyalah alasan yang dibuat-buat untuk menipu manusia, dan hakikatnya di situ ada maksud yang khusus, yaitu melakukan peribadatan dan juga penyembahan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini hakikat dari keadaan mereka dan juga ritual-ritual mereka tersebut. Maka seseorang harus waspada yang demikian. Kalau memang niat mereka adalah sedekah, mereka kenapa tidak melakukan sedekah bantuan kepada yang lain? Allah SWT memerintahkan kita untuk bersedekah. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya. Allah SWT mengatakan sesungguhnya sedekah, termasuk di antaranya adalah zakat, adalah untuk orang-orang yang fuqara, orang-orang yang miskin. Adapun ikan-ikan yang ada di lautan, Allah SWT telah menanggung rezekinya. Allah SWT dialah Ar-Razzaq. Dialah yang memberikan rezeki. Termasuk di antaranya adalah seluruh ikan dan juga binatang yang ada di laut yang tidak mengetahui jumlah mereka kecuali Allah SWT. Allah SWT telah menyiapkan bagi mereka rezeki tersebut. Sehingga alasan-alasan yang seperti ini sebenarnya tidak ada. Bukan itu yang mereka maksud. Kita tidak mengingkari tentang keutamaan sedekah. Tapi sedekah di sana ada
tempatnya. Di sana ada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan sedekah. Itu orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, anak yatim, para penuntut ilmu yang mereka mengkhususkan dirinya untuk ilmu. Maka inilah yang kita berikan kepada mereka sedekah. Wallahu taala a'lam. Nah. Kita memberikan satu kesempatan lagi untuk bertanya langsung sebelum kita bacakan pertanyaan dari kertas ataupun dari WA. Berikan satu kesempatan lagi untuk bertanya langsung. Ada? Tidak ada. Kita bacakan soal dari kertas. Nah, soal yang pertama, kita menyadari bahwa yang meninggal dalam keadaan melakukan syirik besar dan kita dalam keadaan. Bagaimana jika orang meninggal dalam keadaan melakukan kesyirikan kecil, apakah disamakan dengan orang yang tidak bertobat meninggal dalam keadaan melakukan syirik besar? Tidak sama antara syirik yang kecil dengan yang besar. Di antara perbedaannya, syirik yang besar mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Adapun syirik yang kecil tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Syirik yang besar membatalkan seluruh amalan, sedangkan syirik yang kecil tidak membatalkan seluruh amalan. Di antara contoh syirik yang besar, menyembelih untuk selain Allah, mengagungkan selain Allah, kemudian menyembelih sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan pengagungan dia terhadap sesuatu tersebut, kepada jin atau kepada seorang wali. Ini adalah termasuk dosa syirik yang besar. Adapun syirik yang kecil, contohnya adalah orang yang bersumpah dengan selain nama Allah, mengatakan demi Rasulullah atau mengatakan demi Ka'bah. Dan kalau ditanya, apakah engkau menyembah kepada Rasulullah, menyembah kepada Ka'bah, atau tunduk kepada Ka'bah tersebut? Dan mengatakan, oh tidak, saya hanya bersumpah dengan lisan saya dengan Ka'bah, tapi tidak sampai menyembah, meyakini bahwa dia adalah yang mencipta atau meminta syafaat kepada Ka'bah tersebut atau bahkan kepada Rasulullah. Dia hanya bersumpah dengan nama Rasulullah atau dengan Ka'bah. Maka ini adalah termasuk syirik kecil. Salah di dalam ucapannya. Adapun secara keyakinan, dia meyakini bahwasanya Allah SWT dialah yang berhak untuk disembah. Ini termasuk syirik kecil. Tentunya orang yang meninggal bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa syirik besar, dan orang yang bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa syirik kecil dan tidak bertobat darinya, berbeda keadaannya. Orang yang meninggal dalam keadaan tidak bertobat dari syirik besar kekal di dalam neraka dan tidak mungkin dia masuk ke dalam surga. Adapun orang yang meninggal dalam keadaan dia membawa dosa syirik kecil yang dia belum bertobat darinya, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka. Seandainya Allah SWT mengazabnya, maka suatu saat dia akan masuk ke dalam surga Allah SWT. Masih ada di dalam dirinya iman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan tidak membatalkan keislaman tersebut dengan kekufuran, kesyirikan, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah. Bismillah, apakah sekarang dengan fasilitas yang ada seperti internet dan lain-lain untuk menuntut ilmu masih bisa diberikan guru belajar? Dengan adanya fasilitas
yang ada di zaman sekarang dan juga kemudahan untuk mendapatkan ilmu, bukan berarti kemudian tidak ada uzur bagi orang yang bodoh di zaman sekarang. Kita mengakui bahwasanya fasilitas-fasilitas ini memudahkan seseorang untuk mendapatkan ilmu agama. Tapi di sana ada sebagian orang yang tidak sampai kepada mereka ilmu tersebut dengan adanya fasilitas-fasilitas yang ada. Apakah semua daerah di negeri ini atau di negara yang lain mereka sampai kepada mereka internet? Ada di sana daerah, negeri di antara bumi Allah di mana manusia di sana belum sampai kepada mereka teknologi ini. Jangan kita kemudian menganggap semuanya sama, sebagaimana di sini ada internet berarti di seluruh daerah ada internet. Tidak, di sana ada yang tidak sampai atau belum sampai kepada mereka teknologi ini. Sehingga kemungkinan adanya orang yang jahil dan dia mendapatkan uzur itu ada. Dia sudah berusaha mencari kebenaran tetapi tidak menemukan kebenaran tersebut karena sesuatu, karena tidak adanya dai yang berakidah dengan akidah yang sahihah di tempat tersebut. Yang ada adalah seseorang yang didahulukan di dalam masalah agama, dianggap dia adalah orang yang paling tahu. Akhirnya dia pun belajar dari beliau. Ternyata itu adalah sesuatu yang salah, tidak sesuai dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita jangan tergesa-gesa kemudian mengatakan bahwasanya di zaman sekarang tidak ada udzur bil jahal, semuanya sudah ditegakkan atas mereka hujjah. Ini ucapan yang terlalu tergesa-gesa dan hakikatnya ada saja dengan keadaan yang sekarang, ada saja orang yang mereka jahil dan kejahilan mereka mendapatkan uzur. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Afal Ustaz izin bertanya, jika disebutkan Al-Quran itu adalah tetap dan jelas, mengapa di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang mutasyabihat? Assalamualaikum. Yang dimaksud dengan mutasyabihat bukan berarti semua manusia tidak memahami ayat tersebut. Maksudnya adalah mutasyabihat untuk sebagian orang. Tidak mungkin Allah SWT menurunkan sebuah kitab yang disifati oleh Allah SWT hudan lil muttaqin, yang disifati oleh Allah SWT hudan lin nas tibyanan likulli syai', kemudian seluruh manusia tidak memahami ayat-ayat tersebut. Mutasyabihat maksudnya adalah bagi sebagian orang. Adapun para ulama, maka mereka mengetahui maknanya. Dengan ilmu yang Allah SWT berikan kepada mereka, mereka memahami makna dari ayat-ayat tersebut. Sehingga Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, tidak ada satu ayat di dalam Al-Quran kecuali aku mengetahui kepada siapa ayat itu turun dan kapan ayat itu turun. Mujahid, beliau mengatakan, aradtul mushafa ala Ibn Abbas thalatha aradat aqifuhu inda kulli ayah as'aluhu anha. Aku dahulu membacakan mushaf kepada Abdullah bin Abbas dari awal sampai akhir 3 kali. Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Aku berhenti di dalam setiap ayat bertanya kepada beliau tentang makna ayat tersebut. Menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Abbas mengetahui seluruh makna-makna yang ada di dalam ayat-ayat dalam Al-Quran. Karena beliaulah yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia paham terhadap agamanya dan pahamkanlah dia tentang
tafsir Al-Quran. Jadi mutasyabihat maksudnya bukan berarti seluruh manusia tidak memahami ayat tersebut. Orang-orang yang alim, para ulama, para imam, mereka memahami ayat tersebut. Tapi ada sebagian orang yang mereka tidak memahami ayat-ayat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, pertanyaan selanjutnya. Allah SWT mengatakan wa andhir ashiratakal aqrabin, dan ingatkanlah keluarga kalian yang paling dekat. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan keluarga yang paling dekat, dan Allah SWT mengatakan kepada nabinya, innaka la tahdi man ahbabata walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah SWT dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita menyampaikan kepada mereka ilmu yang sampai kepada kita. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW, tugas beliau adalah menyampaikan risalah Allah. Hidayah taufik itu adalah hak Allah SWT semata. Bahwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah Allah SWT yang lebih mengetahui daripada kita siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Terkadang orang tersebut adalah orang yang paling dekat dengan kita, dan terkadang orang tersebut adalah orang yang sebelumnya musuh kita. Allah SWT dialah yang lebih tahu siapa orang yang berhak untuk mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Adapun ucapan ini adalah memutus tali silaturahim, maka tentunya ini adalah ucapan yang tidak benar. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan tauhid, keluarga beliau, orang-orang Quraisy, mereka juga mengatakan bahwasanya Muhammad telah memutus tali silaturahim. Difitnah beliau dan juga orang-orang yang beriman bahwasanya mereka memutus tali silaturahim. Padahal mereka tidak memutus tali silaturahim. Mereka tetap menyambung dan menganggap mereka ini adalah keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan mereka, bergaul dengan Abu Talib, dan tidak memutus tali silaturahim dengan mereka. Diganggu oleh orang-orang musyrikin Quraisy, tapi beliau tidak mengganggu mereka. Bagaimana dikatakan bahwasanya beliau adalah seorang yang memutus tali silaturahim, dan pengikut beliau yang berusaha untuk menyampaikan tauhid, menyampaikan kebenaran, dikatakan memutus tali silaturahim. Dakwah kita, penyampaian kita tentang al-haq, jangan sampai kemudian diikuti dengan memutus tali silaturahim. Kita sampaikan, dan kalau mereka membalas keinginan baik kita dengan gangguan atau menyakiti kita, maka jangan kita balas dengan perbuatan yang zalim. Tetap kita menyambung tali silaturahim. Silakan kita mengunjungi paman kita, mengunjungi bibi kita, mengunjungi sepupu kita, memberikan hadiah kepada mereka. Ini bukan sesuatu yang dilarang. Jadi kita gabungkan antara dua perkara, mendakwahkan al-haq, mengajak mereka untuk bertauhid, dan tetap kita menjaga silaturahim dengan keluarga-keluarga tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bertanya,
berbuat seperti itu, Allah maafkan dan menyayangi seseorang. Allah SWT mengatakan, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Sungguhnya, tidaklah kami mengadab sebuah kaum sampai kami mengutus kepada mereka Rasul. Dan Rasul yang paling inti dan paling utama yang mereka bawa adalah Tauhid. Tentunya, di antara uzur yang Allah SWT berikan kepada Ahlul Fatrah adalah ketika mereka terjerumus ke dalam kesyirikan dan belum sampai kepada mereka risalah para rasul, belum sampai kepada mereka dakwah para rasul. Inilah yang paling utama. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Mungkin menunggu waktu sebentar lagi yang kita masuk waktu dulu, dan hari yang kita masih ada sudah pertanyaan yang pertama, pertanyaan berhadiah ya. Siapa yang bisa menyebutkan nama 5 orang soleh yang sempat disembah di zaman Nabi Nuh alaihi salam? InsyaAllah. Fadal. Yang terakhir. Nah. Pertama, Wad. Suwa'. Yaguth. Ya'uq. Nasr. InsyaAllah. Barakallahu fiik. Nanti diambil hadiahnya di sini ya. Di sini sudah. Apa sana? Ya. Ya, kita bertauhid ya. Tentu. Fadal kalau mau diambil. Pertanyaan yang kedua. Sebutkan di antara ibadah yang masih tersisa dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy yang itu merupakan agamanya Nabi Ibrahim. Fadhil. Ya, insyaallah. Ya Allah. Baik, Ustaz ingin yang berasal dari apa? Melabuh namanya. Hah? Melabuh. Yang berasal dari Melabuh ada enggak? Antum dari Melabuh? Hah? Tinggalnya di sini, asal dari Melabuh. Baik. Sebutkan ibadah yang masih tersisa dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy dan itu adalah bagian dari agamanya Nabi Ibrahim. Ibadah haji. Cukup daripada salah nanti. Fadal. Yang mana? Mau milih? Hah? Ada. Yang ini? Ini, Pak. InsyaAllah. Yang selanjutnya, siapa yang bisa menyebutkan dalil? Satu dalil saja, bahwasanya orang-orang musyrikin Quraisy meyakini bahwasanya Allah SWT yang mencipta. Baik, yang berasal dari langsa. Yang berasal dari langsa. Antum tadi sudah dapat hadiah? Sudah. Yang dari langsa dan belum dapat hadiah. Sayang ya, jauh-jauh dari sini enggak bisa jawab nanti. Fadal, dari langsa. Hah. Pak Jaya, ada Pak Jaya? Hah? Pak Jaya dari langsa ya. Enggak ada, Pak. Ah, ini nama baik langsa lah ya. Nama baik ustaz-ustaz dari langsa juga ini. Nanti ditanya ustaznya siapa di sana. Ah. Sebutkan satu ayat saja sebelum kita pindah ke daerah yang lain.
Daerah yang lain apa? Daerah yang lain apa? Hah? Apa? Apa tadi? Taib. Fadal. Antum. Masya Allah. Fadal. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Tadi udah dapat hadiah? Belum? Masya Allah. Fadal, fadal. Nah. Fadal yang mana? Yang ini? Fadal. Masya Allah. Tayyib. Sebutkan dalil yang menunjukkan bahwasanya ada di antara orang-orang musyrikin yang mereka menyembah orang saleh. Dalil. Baik, berasal dari mana? Dari bir. Baik, dari bir. Ada? Biar rata ya. Enggak ada. Yang lain? Dari mana? Baik, fadal. Baik, dari Banda Aceh. Banda Aceh. Dari Banda Aceh. Asli dari Banda Aceh ya. Fadal. Masya Allah. Baik. Ayat yang ada dalam surat Nuh. Waqalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an dan seterusnya. Fadal. Masya Allah. Satu lagi. Yang mana? Ini apa ini? Kitab Tauhid. Ini. Baik. Iyakallah. Masya Allah. Baik. Satu lagi. Apa yang dimaksud dengan as-sayyid yang digunakan lafaz ini oleh sebagian orang-orang musyrikin di zaman penulis yang berasal dari selain Aceh? Antum dari mana? Ke Kerawang. Masya Allah. Sekolah di sini? Di mana? Masya Allah. Fadal. Apa yang dimaksud dengan sayyid? Sesembahan. Barakallahu fiik, masyaallah. Fadhal. Dari Kerawang ya? Masyaallah. Abdul Aziz Cikampek. Abdul Aziz Cikampek. Di mungkin Ya'tamar Ramai? Hah? Ya'tamar Ramai? Ladi Ya'tamar? Ala. Mungkin ala di sini di Abdul Aziz. Di Hayes. Masya Allah. Ibnu, masya Allah. Barakallahu fiik. Iyakallah. Baik, cukup insya Allah. Jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.